Yo, selamat datang di channel The Rabbit. Kali ini kita akan membahas cara monetisasi ya. Sebelum lanjut ke video, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya. Let's go. Oke guys, kembali lagi ke channel The Rabbit. Ya, kali ini kita akan membahas gimana caranya memonetisasi channel YouTube kita ke Google AdSense. Oke, yang belum tahu monetisasi itu apa? Monetisasi itu untuk menghasilkan uang dari dari YouTube melalui Google AdSense. Nah, ini di video ini kita lihat akun YouTube atau channel YouTube yang sudah diproses untuk monetisasi YouTube. Oke, di sini kita udah masuk ke halaman statistik ya. Jadi kita bisa ngelihat atau memantau aktivitas di channel YouTube kita. Nah, dari analisa channel kita bisa tahu subscriber kita, kemudian berapa menit ditonton channel kita, dan berapa visitor atau yang mengunjungi channel kita atau melihat video kita. Nah, ini penting ya. Ini mesti kita pantau secara berkala untuk memenuhi syarat monetisasi. Karena untuk memonetisasi channel YouTube tuh ada syaratnya, dan syaratnya tuh nggak mudah. Nah, di sini kita masuk ke menu di mana kita bisa mengaktifkan monetisasi. Gak cuma monetisasi, di sini kita juga bisa mengaktifkan live streaming, kemudian live chat, kemudian voice, banyak lagi ya. Nanti lu lihat sendirilah kalau udah buka. Nah, ini dia syarat-syaratnya. Ada 1, 2, 3, 4 4 persyaratan untuk memenuhi monetisasi channel YouTube kita. Dan syaratnya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, lu kalikan aja tuh. Dalam setahun kita mesti bisa memenuhi syarat monetisasi itu. Tapi gak usah berkecil hati. Setelah dimonetisasi, semua itu bakalan terbalas dengan gaji dari Google AdSense. Nah, ini kali ini kita bakalan memulai dari baru ya, mulai dari akun yang belum punya channel YouTube. Di sini ikuti aja langkah-langkahnya untuk membuat channel. Oke, masuk, langsung klik profil yang ada gambar kita, kemudian channel. Nah, di sini kita membuat good untuk membuat channel. Nah, ini dia cara klik lambang bulat yang ada di sudut kanan, kemudian klik Creator Studio. Nah, di sini kita bakalan disuruh untuk mengupload video pertama kita. Ya, langsung aja kalau mau upload. Tapi kita nih bakalan mau mengkoneksikan channel YouTube kita untuk dimonetisasi. Di sini kita bisa memilih mata uang yang nanti bakalan dijadikan uang di channel YouTube kita. Pertama kali kita bakalan diarahkan untuk US dollar ya. Tapi saya di sini lebih milih ke IDR. Jadi kita langsung tahu
penghasilan rupiah yang kita dapat dari channel YouTube kita. Oke, setelah disetel, disetting tentang nama channel dan lain-lain sebagainya, langsung aja disimpan ya. Nah, di sini dia pengaturan untuk mengaktifkan monetisasi. Ya, kita lihat ya, nih mengupload sudah diaktifkan fiturnya, monetisasi belum diaktifkan. Kita tinggal klik tombol aktifkan, kemudian live streaming. Kemudian sematkan live streaming video yang lebih panjang biar durasi video kita bisa sejam, 2 jam gitu, kayak di bioskop-bioskop dah. Oke, nah yang lambang hijau di bawah kotak ini berarti tuh udah diaktifkan ya fiturnya ya. Tapi kalau yang merah seperti ini, dia tandanya belum kita aktifkan. Yuk, langsung kita tes aktifkan. Nah, di sini ada 4 syarat yang harus kita penuhi, kita isi ya, untuk memonetisasi channel YouTube kita. Klik mulai. Oke, yang rajin baca silahkan baca, yang nggak mau langsung aja scroll ke bawah. Centang-centang, lanjutkan. Yuk, selesai. Langsung ke tahap kedua, daftar ke AdSense. Mulai. Nah, jadi kita mesti daftar juga email kita ke Google AdSense. Yuk, kita udah masuk ke dashboard Google AdSense. Ya, ini akun channel YouTube kita, kemudian dapatkan lebih manfaat. Oke, cek saja. Kemudian pilih wilayah negara ya. Indonesia, Indonesia. Negara apa? Oke, baca persyaratannya tuh cukup banyak, sangat banyak, banyak kali. Checklist, langsung buat akun. Oke, langsung aja centang-centang terus. Info pelanggan, jenis akun, perorangan. Kalau untuk bisnis, buat aja bisnis, tapi bisa tuh perorangan channel. Nama, kemudian alamat. Wah, di sini nih nanti bakalan dikirim nih surat. Kalau memang channel lu udah berhasil dimonetisasi, bakalan Google Adsense bakalan ngirim ke alamat di sini yang lo isi di sini. Jadi jangan sampai salah untuk ngirim untuk nuliskan alamatnya. Hanya kota, provinsi, Sumatera, kode pos yang di ini juga penting nih, kode pos nih, sama nomor handphone kalian. Jadi nanti si misalnya si pengirim surat atau posnya nggak sampai ke alamat, bisa nelfon nomor yang kalian isi tadi. Oke, berhasil mengalihkan ke host. Oke, nah
Selesai tahap kedua, langsung ke tahap ketiga. Ini paling gampang nih. Ini untuk menentukan iklan kita bisa nampil di mana aja di video YouTube kita. Oke, tinggal syarat keempat. Ya, baca sendiri ya. 4000 jam tayang. Bukan. Oke, sekian dulu tutorial mengaktifkan monetisasi channel YouTube melalui PC atau desktop.